Kembali lagi di YouTube channel aku, Sofia Sari. Hai teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu. Jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya, yup, betul banget, kali ini aku mau unboxing lagi paket hadiah giveaway. Yaitu ini dia paketnya. Kalau misalnya kalian lihat nih dari penampakannya ini, coba tebak apa isinya. Komen dulu, yakin itu jawabannya. Oke, nanti kita lihat ya apakah tebakan kalian benar apa salah. Oh iya, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe aku dulu, subscribe channel ini Sofia Sari. Jangan lupa tekan belnya juga biar gak ketinggalan setiap aku upload video baru. Jangan lupa tekan like, terus juga tinggalkan komentar ya biar aku tahu kalau misalnya kalian orang beneran. Oke? Nah, ini dia hadiahnya teman-teman. Jadi ini aku dapat dari Gramedia, salah satu penerbit favorit aku. Dan ya, mungkin ini bisa dikatakan intermezzo dulu ya. Waktu aku buka Instagram, aku iseng-iseng, gak tau sih entah kenapa aku lagi pengen banget buka Instastory yang aku follow. Dan kebetulan salah satu Instastory-nya adalah Instastory Rintik Seduh. Apa sih? Pokoknya yang tiba-tiba aku klik itu Instastory-nya Rintik Seduh. Pas banget dia lagi main di Gramedia. Lagi apa ya, kayak visit gitu mungkin. Dan ya udah, pas ada kuis, aku langsung OTW aja ikutan kuis karena mungkin itu waktu yang terbatas, otomatis ya disempat-sempatin aja lah, mending ikut meramaikan. Dan waktu itu nggak tahu kenapa tiba-tiba pertanyaan aku terpilih untuk dijawab dan lucu banget sih, ngegumesin banget ekspresinya Rintik Seduh si Sana waktu jawab pertanyaan dari aku. Dan aku gak nyangka pertanyaan aku ternyata jadi salah satu dari 3 pertanyaan favorit versi mereka dan mendapatkan hadiah ini teman-teman. Jadi ini itu dari Jakarta Pusat, mungkin sekitaran seminggu gitu baru nyampe ke Sangatta, Kalimantan Timur, tempat aku ini. Dan aku penasaran banget, jadi mari kita langsung unboxing. Oke. Dan mereka pakai ekspedisi JNE. Kayaknya orang kurirnya udah bosen deh nganter paketnya. Ini gak apa-apa, namanya juga pekerjaan, harus semangat. Di sini ada plastiknya ya. Kalau JNE kan biasanya ada plastik kayak gitu. Mari kita langsung aja masuk ke packagingnya. Ini dibungkus sama kertas coklat gitu. Wah, ini udah bisa kelihatan nih dari sobekannya ini isinya apa, karena sebenarnya aku juga udah tahu sih isinya apa. Dan ini dia isinya. Aku dapat buku teman-teman, gimana tebakan yang kalian benar apa salah? Aku dapat buku, tentu aja ini dari Rintik Seduh. Ini buku, salah satu buku terbarunya ya, judulnya adalah Buku Minta Dibanting. Sebenarnya aku udah ikutan pre-ordernya juga, yang paketan itu, yang paketan satu paket itu udah dapat Buku Minta Dibanting sama buku kolaborasinya dia sama Eyang Sapardi Djoko Damono. Aku udah sempet ikut pre-ordernya, cuman bukunya itu di Malang, jadinya belum sampai di aku. Dan tak kenapa aku dapetin ini juga secara gratis, tau banget aku pengen banget banting-banting sesuatu. Dan mungkin ini bisa jadi pelampiasan aku nih. Oke teman-teman, mari kita baca sinopsisnya. Wahai kalian yang ngakunya single but unavailable, masih sering di PHP-in. Itu tuh lo yang mendadak berharap cuma gara-gara di chat atau gimana? Suka ngasih kode ke gebetan tapi nggak mempan. Siapa nih? Atau belum bisa move on dari mantan yang udah gandeng pasangan barunya? Oke, buku ini pas banget buat kalian
bisa kalian sobek dan kirim langsung ke target daripada ngasih kode via media sosial yang dilihat juga nggak sama target. Izinkan Blow dan Blue membantu kalian, tapi jangan baper ya, soalnya ini tuh buku minta dibanting banget. Jadi Sana itu punya karakter, bikin karakter Blow sama Blue gitu. Pokoknya yang tahu ini dia Blow dan Blue kayak gini penampakannya, kayak es krim gitu ya. Jadi lapar. Dan di sini ada tulisannya awas bawa perasaan. Wah. Jangan iseng nanti sayang beneran. Wah. Terus dia tuh lucu banget sih, ini asli bukunya unik. Unik pisan. Wih. Saya dibanting gitu sesuai dengan sinopsisnya, blurbnya di belakang tuh. Jadi tiap halaman itu bisa disobekin, terus bisa digunting juga nih tiap ini, karena satu lembar gini itu berisi dua quote, dua kutipan, dan belakangnya ada kayak semacam apa ya, ini kayak postcard gitu ya. Pokoknya bisa ditulis-tulisin gitu teman-teman, jadi pas banget buat kalian yang pengen kodein ke Mas Kurs atau Mas Mbak Kurs kalian nih, gebetan kalian, bisa banget nih. Oh ya, kita iseng ya. Aku coba pilih random. Aku pilih yang di sebelah kanan. Mari kita random dan aku bakalan bacain. Oke. Ini. Nih. Kanan. Kalau mulai jarang ngechat, berarti memang bukan kamu yang dia cari. Gitu aja kok repot. Oke. Mungkin ada yang positif kali ya. Mari kita coba lagi. Aku pilih sebelah kiri kali ini. Bukan jatuh cinta yang menyakitkan, tetapi berharap dicinta. Oke. Mungkin yang terakhir mungkin sesuai sama yang aku alami. Aku pilih sebelah kanan. Kok jadi kayak permainan gitu ya? Oke, ini sebelah kanan nih, ini yang ini. Sebelah kanan. Enggak sih, ini aku bukan. Diblok buat akun baru. Diblok lagi buat akun baru lagi. Sudah putus berkali-kali, minta balikan lagi. Sebanyak apapun fake akun yang kamu buat, percuma, dia udah bahagia sama pacar barunya, gak sih? Alhamdulillah mantan-mantan aku gak ada yang ngeblok-blok gitu, semuanya baik-baik kok. Oke, sebenarnya apa sih gunanya fake akun? Mantan tiba-tiba ngechat dan gak balas-balas lagi. Dia memang gak minat balikan, dia cuma kesepian. Hubungan yang putus nyambung itu melelahkan, apalagi kamu yang putus yang lama tapi nyambungnya sebentar. Ini buku apaan sih? Ini mungkin kalau misalnya kalian cinta tak terbalas, atau cinta terpendam, atau teman tapi mesra, mungkin pas banget kali ya beberapa kutipannya sama kalian. Tapi buat gue yang udah ngelewatin semua hal itu, Pokoknya intinya aku bakalan baca ini karena bukunya ngegemesin banget dan aku yakin aku bisa baca ini dengan cepat. Jadi mungkin bakalan direview atau mungkin enggak, aku juga nggak tahu. Tapi itu dia hadiahnya. Aku berterima kasih kepada Gramedia. BTW aku sangat menyayangkan karena, ternyata ada tanda tangannya di sini. Kirain bakalan di sini. Oke. Terima kasih buat Gramedia, terus juga terima kasih buat Sana. Sukses banget buat keduanya. Semoga sukses, semoga karya-karyanya selalu the best pokoknya. Dan ya itu aja deh unboxing aku kali ini. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nontonin video aku sampai habis. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe, oke? Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya. Oke, bye-bye, see you next time, bye-bye, annyeong. Coba sekali lagi ya, aku pilih sebelah kanan. Dan ini, yang ini. Kayak ini pas banget deh sama aku. Mau juga disayang tanpa alasan, mau juga diperjuangkan tanpa keraguan.
Mau juga dipeluk tanpa perpisahan. Terlalu banyak mau sampai lupa kalau cuma butuh yang mau.